Hasil akhir penghitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Tunggu! Maaf saya terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Tuan Perdana Menteri, bagaimana dengan terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TKR? Dia itu dulunya peta. Peta itu bentukan Jepang. Semua kolaborator Jepang harus disingkirkan. Saya khawatir negara ini akan menjadi negara fasis Jepang. Merdeka 100%! Merdeka 100%! Merdeka! Pemikiran Tuan tentang kemerdekaan yang 100% memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Saya sangat setuju, Tuan. Betul itu. Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi kalau kita terus-menerus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing. Lembeknya Perdana Menteri Sahir itu sangat merugikan kita yang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jadi diplomasi yang dilakukan itu malah membuat kemunduran. Namun, jika saya harus melawan pemerintah, saya tidak sepakat, Tuan. Mungkin cara kita berbeda. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Tatkala negara Indonesia merdeka didirikan rata-rata orang yang mengemudikannya adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang. Hal ini menjadi halangan untuk membersihkan masyarakat kita dari penyakit Jepang yang berbahaya untuk jiwa pemuda kita itu. Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah, saya tak segan-segan akan mengambil alih kebijakan sendiri. Jadi, apa kita akan mendukung perjuangannya Tan Malaka? Tan Malaka terlalu radikal. Kita harus perlahan-perlahan. Dan kita tetap berjuang sebagaimana kewajiban tentara sejati. Tidak menjadi alat politik. Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa datang kemari? Boleh saya lihat surat-suratnya? Perdana Menteri akan kami bawa. Ini urusan sangat mendesak. Tunggu dulu! Apa Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman tahu akan hal ini? Lebih baik, bapak-bapak menghadap atasan dulu. Lapor Pakde. Ada apa, Gus? Sultan Syahrir dan pejabat-pejabat tinggi lainnya diculik tadi malam di Solo. Saudara saksi, sangat tidak mungkin regu penculik Perdana Menteri Syahrir ini bergerak tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar. Penculikan ini adalah awal dari peristiwa rencana besar kudeta
3 Juli 1946, di mana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat memaksa pemberhentian Kabinet Sahlir. Selama saya menjadi tentara, apalagi terpilih menjadi Panglima Besar, kesetiaan saya sebagai Panglima Besar dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Tentara kita belum padu. Sungguh pun di antara mereka ada yang menyimpang. Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah. Perihal maklumat pembubaran Kabinet Sahlir, itu sama saja menyalahgunakan wewenang sebagai Panglima Besar. Dan itu tidak pernah terbesit sedikitpun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah. Perjanjian Renville secara sepihak oleh Belanda. Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948 pukul 12 malam tepat. Kemungkinan besar mereka akan segera menyerang Jogja. Saya sudah minta Pak Yusuf untuk segera kirim telegram pada Bung Hatta di Jogja tentang isi surat ini. Prof, semoga rakyat Jogja. Halo? 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 Bung, bagaimana Bung? Bisa? Bung, bagaimana? Bisa? Tampaknya saluran komunikasi ke Jogja, baik telepon maupun telegram terputus, Pak. Do you know what time it is? Mr. Cochran. This can't be right. It's outrageous. We only have 2 hours left to tell Jogja about this. Let's just hope the U.S. Air Force can fly to Jogja tonight. Good evening. Can I help you, sir? We need to leave for Jogja right now. Yes, sir. Let me get clearance first. Control tower, can I get clearance for tonight? Negative. The airport is closed. No clearance for tonight. I repeat, no clearance for tonight. Copy this? Copy. Where is Alink Sherman? Mr. Sherman, you are holding Hatta's letter back on purpose. You don't have proof, Mr. Cochran. The Republic cannot respond to a cancellation of the ceasefire on such short notice. Wake up, Mr. Cochran. This is the East Indies. It will always belong to the Dutch. You wake up, Sherman. The whole world is changing. We've won this war. The Dutch don't need Hiroshima to win this war. Oleh tomat lumayan. Beras we paling isai lah, ha? Untuk enggak? Iya. Ari, iki kok sing enten kok.
Dok, jangan marah sama Bapak. Bapak cuma pergi sebentar kok. Ayo, Dok. Hanum. Eh, Mbak. Pripun? Tolong ya, kok peri masmu. Oh. Eh, Mbak. Tak torian, Mbak. Bu, selama saya pergi berperang, Sinuwun mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi ke keraton. Ngatos-atos, Mas. Mugi tansah dipun paringi slamet. Wes, Bu. Niat slamet, balik slamet. Situasi darurat seperti sekarang, jangan bilang sama dia. Dia lagi sakit, ya? Baik, Pak. Jenderal. Silakan, Jenderal. Dimas. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sekarang lebih baik Dimas pulang dan mengasuh. Dewodo, iya, Pak. Antarkan Dimas pulang. Harap dijaga dengan baik. Jangan suruh dia keluar. Sebentar lagi saya akan melakukan sidang kabinet. Dan saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan. Ya? Baik. Tapi saya akan tetap menunggu di sini. Menunggu hasil sidang kabinet. Baiklah. Perintah kilat. Satu, kita telah diserang. Huh?
Farab Khan. Ngapa? Mas Dirman. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat. Dalam keadaan darurat, akan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara di Sumatera dan juga pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Dimas. Dimas di sini saja. Bersama-sama kami. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir, karena Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut untuk mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Kretek, Jenderal. Pripun kabar itu? Jih, saya. Monggo, Jenderal, monggo. Lapor, Jenderal. Baru saja saya mendapat kabar. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Ini saya membawa dana taktis
yang tertinggal di markas. Tolong berikan kepada Noli. Biar dia yang mengurus semuanya. Baik, Pak. Sambungan telepon sudah pulih. Halo, yes. Oh, sudah sampai, oke. Secepatnya siarkan kondisi Jogja semakin kacau. Bagaimana, Prof? Sudah. Berita kawat kita sudah sampai di India. Paling tidak, hanya itu yang bisa kita lakukan. Menyiarkan lewat Radio India. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan Republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penahanan Kerajaan Belanda. Tangkap! Siap! Hoe is het met Soederman? Is hij al gevangen genomen? Was hij niet in Gedungagung? Van Beek, waar gaat het over? Hou hem aan, zo spoedig mogelijk. De hoofdstad is al bezet. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. De kleine vrijheidsstrijders hebben we in de hand. Het is voorbij met de Republiek. Binnenkort zullen we heersen over Java en Sumatra. En hoe zit het met de Kraton? De Javaanse koning, dat is een kleine uitdaging. Maar Suderman is reeds gevlucht. Niemand weet waarheen. Het is zeer gevaarlijk als we hem niet gevangen nemen. Pak. Iya. Bu. Terima kasih atas sambutannya. Ya. Saya permisi ke dalam. Noli. Tandu ini untuk siapa? Tandu itu untuk jenderal. Ya, masa untuk saya. Saya tidak mau diperlakukan seperti raja, Noli. Jenderal, dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga jenderal. Lagi pula ini tandunya bukan untuk tandu raja, tapi untuk tandu orang sakit. Kita lebih mengenal Medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka.
Siapa? Aku, Mas. Mata-mata! Mata-mata! Mas, kusike, ini Mas, Mas. Angkat tangan! Mas, mau kusike toh, Mas, Mas. Oke. Nah, Mas. Nyata kamu. Iya, Mas. Aku mau wis nang Bantul. Jebul pasukan wis ketok kene toh, Mas. Nah, terus apa maksudmu? Menyelinap seperti ini? Huh? Ya aku wedi bangun ke kanca-kanca, Mas. Jadi ya aku alun-alun wae. Jadi semuanya tidur. Jangan sampai terulang kembali. Hanya karena kita mengantuk, kita semua bisa mati di sini. Jenengan iku sinten? Siap, Jenderal. Kulo kersani. Dulu-dulu kok, wonten mriki. Kulo pengen melu perang, Jenderal. Jenengan sampun nanti dewek perang? Dereng, Jenderal, dereng. Kemampuan kamu apa? Nek mau ikut perang tuh ya harus punya kemampuan militer. Ngerepoti kalau ikut nanti. Cuma jadi beban. Karsani. Siap. Kamu mau capek. Mau kedinginan. Sakit. Bahkan mati, Karsani. Siap kamu? Siap, Jenderal. Bagus. Bagus kalau kamu punya tekad. Rene le. Ki aku nggowo telo. Nggowo telo. Telo. Yo. Ratu. Siap. Apa jenengmu? Siap, Jo. Ratu Bejo. Sudah berkeluarga? Siap, sudah. Berapa anakmu? Siap, dua. Kamu rindu tidak sama keluargamu? Siap. Siap apa? Siap, rindu. Bagus. Saya juga. Semua. Kamu itu mikirin apa? Ndak, Rene. Bisa. Masukkan! Masuk semua! Rasanya! Kunci! Semuanya! Masuk semua! Semuanya berlindung! Jenderal aman, Oli. Pasukan, cepat. Siap, Jenderal.
kembali. Ini ada bekal dari ibu untuk perjuangan kita. Siap. Melihat pergerakan pasukan infanteri Panbeg, saya pikir Kediri aman. Lalu kita bisa merapat ke pos Kolonel Sungkono. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal. Pak E. Enggak, Pak. Monggo. Apa boleh kami menginap di sini? Kalau semangga akan adanya pembuatan yang meriki, monggo. Matur suwun, Pak E. Kalau begitu, Jenderal, izinkan saya dan pasukan pergi ke Praci Mantoro untuk mencari bantuan dan menuju Kediri. Baik, Cok. Hati-hati. Siap, Pak E. Mari, Pak E. Matungun. Generaal Spoor wil dat wij zo spoedig mogelijk Sudirman opsporen. Het zou een schande zijn als we hem niet kunnen vangen. De Nederlandse kranten hebben tevens al bericht dat Sudirman reeds is gevangen genomen. Volgens de lokale bevolking en de geheime dienst bevindt Sudirman zich in de omgeving van Wonosari. Hij zal niet ver zijn van Wonosari, kolonel. Mijn peloton zal hem binnen enkele dagen in de kraag grijpen. Vind hem zo spoedig mogelijk. Ah, daar zul je me hebben. Selamat siang. Bener toch, Brita? Bener, Pak. Yes. Ging goed. Makasih, Pak. Aduh, kuning di... Saiki Kapten Oli kasah dadi jalane iki aku nyolong dinggo Pak D. Nah, aku kan pinter nyolong. Memang kamu nyolong di mana? Ngene tondo-tondo pokok kae sing ning mburi gunung lho. Duh, mojer. Oh, wajar pasti cerita mahmingat. Baik, Kapten. Lapor, Kapten. Ada apa, Bis? Kaptani mencuri dokar dari markas Belanda. Sepertinya dekat. Lapor, Jenderal. Karsani mencuri dokar di markas Belanda. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Baik, Jenderal. Thank you.
bukaan senjata kalian! Kalian sudah kami kepung! Siapa kalian? Kami tentara Kipli. Kami hanya menjalankan tugas membawa seorang tawanan penting. Izinkan kami lewat. Jangan bohong! Wilayah ini telah kami kuasai! Batalion 102! Periksa! Jenderal! Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah Jenderal Sudirman. Tidak perlu minta maaf, Ananda. Justru kalian membuktikan dalam keadaan genting, kalian tetap waspada. Ananda. Siap, Jenderal. Saya ingin melanjutkan perjalanan menuju markas Kolonel Sungkono. Silakan lanjutkan perjalanan, Jenderal. Buka jalan. Pakde, langsung saja istirahat. Perjalanan semalaman ini pasti sangat melelahkan. Siapa mereka itu, Bu? Aku nih tentara. Tapi malah ngerampok. Bikin susah orang kecil seperti saya, Pak. Bu, ini saya bayarkan apa yang mereka makan. Yuk, terima. Matur nuwun sangat, Pak. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi. Bu E sebaiknya segera mengungsi dari sini. Yo. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak, nggih. Pak, tunggu, Pak. Sudah mau tutup, Pak. Nggak usah takut. Saya mau beli sabun, baju atau kosong belum ada? Ada, tapi Bapak tunggu dulu di sini, saya ambilkan di belakang. Saya takut tentara-tentara itu datang lagi. Loh, tentara kok nggak bapak-bapak, ya?
ini barangnya. Semua 25 rupiah. 25 rupiah? Iya. Terima kasih. Siapa mereka itu, Pak? Mereka itu tentara-tentara komunis. Dan saya dengar punya presiden sendiri. Tapi saya nggak tahu. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi, Pak. Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini. Maaf, Bapak ini siapa? Dari tentara mana? Saya tentara Republik. Oh, tentara Republik. Terima kasih. Permisi, Pak. Iya, selamat jalan. Karsani, sebaiknya kamu telusuri di mana markas tentara komunis itu berada. Siap, Kapten. Ini bintang jayanya, Pak. Maaf, Pak. Nanti tak minum, Mas. Apa ini? Iki, Mas. Kembali kemerdekaan itu tanpa kompromi. Tanpa diplomasi yang bertele-tele. Supaya bangsa kita ini tidak dianggap rendah oleh bangsa penjajah itu. Kinilah saatnya kita semua harus melahirkan pemimpin baru untuk memimpin bangsa ini. Testamen politik Soekarno adalah mandat yang sah. Untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya memimpin republik ini. Lapor Jenderal. Terima kasih. Bagaimana, Noli? Keadaan Kediri semakin genting, Jenderal. Saya melihat banyak tentara komunis di sana. Setelah musuh ditumpas, mungkin saja sisa pasukannya lari ke arah Kediri. Selain sisa pasukan musuh, sebenarnya penggalangan kekuatan Kiri paling besar di Kediri dari Tan Malaka. Dia sangat lihai meraih simpati rakyat. Bahkan sampai tentara sekelas Sabarudin sekalipun. Jenderal, saya harap segera bersiap-siap. Kita harus segera melanjutkan perjalanan. Baik. Laksanakan. Siap laksanakan. Pasukan, siap. Kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini. Semua dipersiapkan. Momenteel spoort kolonel Sieraad Soedermannen. Jouw peloton valt Kediri aan vanuit de lucht. Akkoord gedaan. Lapor, kapten. Kediri sudah dilululantakkan oleh pesawat-pesawat Belanda.
Kamu beritahu jenderal. Siap. Lapor jenderal. Kediri sudah dilululantahkan oleh bom pesawat-pesawat Belanda. Kapten. Ada kabar. Panglima besar bersama kalian sekarang. Ya enggak mungkin. Masa ada panglima besar ke sini? Kalaupun ada, sudah pasti Belanda akan menyerang kita ke sini. Itu hanya isapan jempol saja. Buktinya Belanda serang Kediri. Kimin. Iku sapa sing lungguh ning kono? Hanya orang sakit. Pasukan bergerak kembali. Siapa mereka, Kapten? Tentara liar. Kita tidak tahu. Mereka mengakunya gerilyawan. Tapi bisa juga mata-mata. Vincent. Verjaag ze tot aan buiten Kediri. Gebruik alle luchtaanval. Ze vallen ons willekeurig aan en vluchten dan het bos in. Ze zijn overal. Vernietig alle bossen en dorpen die door hun worden gebruikt. Vernietig de radiokanalen en vernietig alle verbindingskabels. We zijn te beperkt in onze logistiek om zulke afstanden te overbruggen. We moeten ons terugtrekken. Zon. Tommy, idioten. Kolonel, indien u besluit zich terug te trekken, neem ik mijn peloton en ga ik zelf op jacht naar Sudirman. Dat moet u zelf weten. Godverdomme. Nah terus piye? Yo tak senyumi wae. Mardika, di sini dengar. Panglima Besar Sudirman memberitahukan kepada komando-komando bawahan Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, PTTD, Panglima Divisi dan bahkan ke seluruh dunia. Semoga kalian menangkap siaran ini. Leader, saya memberitahukan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada, kuat, dan bahkan menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Merdeka!
Merdeka! Turun! Jenderal tidak apa-apa. Ayo, Jenderal, mari. Semua sembunyi! Sembunyi! Volgens informatie vergaard moet hij hier zijn.
Cari mereka sampai dapat. Ya, Komandan. Ze zijn er niet. Jongens, we gaan terug naar de kazerne. Ze zijn er niet. Nu! Ja, kom maar. Melihat kekuatan dan persenjataan musuh yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh. Tetapi, kita berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan. Memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Wonten londo, Pak. Hengono, Pak. Pun cerak, Pak. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan amunisi yang serba terbatas, tentu tidak gegabah untuk melawan. Hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Begini pasukan. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten, Pak. Nggih. Kita sedaya angsal tilem temriki. Niku pasukan kula, Pak. Nggih, monggo-monggo. Monggo, sugeng rawuhipun. Setunggal melih, Pak. Nggih. Niku enten pasukan kula sing ketemu. Tiang wingan, Mas. Setunggal niki. Ya, ya, mari-mari, mari. Nggih, Pak. Ada tombonipun, Pak. Ada. Ya, suwun, Pak. Nggih, monggo. Nggih. Duduk di sana saja. Saya dipegang-pegang, emangnya ubi?
Lah persis kok sama Ubi. Belanda! Belanda sedang menuju ke sini! Dari arah mana, Mas? Sekokono! Keluar-keluar semuanya! Keluar-keluar! Amankan Jendro! Cepat-cepat! Jendro, Mus, sembunyikan Aceh. Siap, Ale. Amankan Jendro! Cepat-cepat! Kalian berdua jaga belakang.